Selamat sore sedulur onlineku. Kali ini kita mau pergi sore-sore ya guys. Kita mau pergi kemana guys? Mau ke dekat rumah aja guys. Kita mau beli bakso sama mie ayam guys. Ini biasa tumben banget Pak Su mau bakso. Katanya sudah pengen dari kemarin guys. Jadi kita kesini. Padahal aku tadi siang sudah makan loh guys. Ini pesen bakso telur. Aku mie ayam biasa. Terus adek itu aja ya pentolan, sama kakak tadi bakso campur. Kita mau makan dulu guys. Ini aku ambil sambalnya itu sedikit aja ya guys. Kalian suka nggak kalau makan mie ayam atau bakso itu sambalnya yang banyak itu, terus dikasih saus yang banyak? Tapi aku nggak kasih kecap ya, kalau kasih kecap itu kadang-kadang aja, karena kan biasa di bumbu ayamnya itu sudah ada kecapnya ya. Kalau aku bikin di rumah sih cenderung rasanya manis guys, tapi kalau beli kayaknya nggak begitu manis ya, mungkin cenderung asin kayaknya ya guys. Ini diaduk-aduk, aku icip dulu guys, kalau sudah pas ya sudah mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat nih panasnya itu masih ngebul ya guys, kuahnya itu masih ngebul panasnya guys, sama minyak juga mungkin panas ya guys. Kita mau makan dulu, adik makan sendiri ya, ada di samping simboknya, ada di sebelah kiri aku guys. Nah, kalau harga mie ayam di tempat kalian berapa guys? Kalau di sini sekitar 15.000 ya. Kalau bakso 15.000 itu yang biasa, yang halus itu loh guys. Tapi kalau campur sudah 20, telur sudah 25, apalagi yang iga, nanti harganya menyesuaikan setiap daerah masing-masing itu beda-beda harganya ya guys. Dan ini mie ayamnya juga ada kerupuk pangsitnya guys. Padahal di rumahku itu masih banyak kerupuk pangsit. Kapan itu beli 1 kilo tapi banyak banget ya guys. Rasanya bagaimana guys? Di sini itu hujan guys, setiap siang sampai malam itu hampir setiap hari hujan. Kalau di tempat kalian bagaimana cuacanya guys? Oke, terima kasih sudah menonton video aku, dan nantikan video aku selanjutnya ya. Kali ini aku makan dulu, aku mau habiskan makanku ya guys. Padahal aku tadi udah makan, jadi ini tuh kenyang banget, tapi sayang kalau nggak dihabiskan. Iya nggak sih? Oke guys, terima kasih, bye bye. Selamat sore, selamat. Yang masak silahkan masak, yang mau istirahat silahkan istirahat, yang mau mandi silahkan mandi. Terserah kalian sudah, kalian mau ngapain. Oke, bye bye.